Pembatasan jam operasional usaha di Kota Bandar Lampung sudah diterapkan, di mana aturan yang tertuang dalam surat edaran wali kota mengatur jam operasional usaha seperti pasar swalayan, toko modern, dan mal buka hingga pukul 19.00, sedangkan operasional restoran, kafe, diskotik, pub, panti pijat, pedagang pinggir jalan, tempat olahraga biliar, dan lokasi hiburan lainnya diperbolehkan buka sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Meski menuai polemik khususnya pedagang pinggir jalan, Wali Kota Herman Hayat meminta kepada semua kalangan yang dirugikan atas aturan ini sabar dan mengerti bahwa penyebab COVID-19 di Kota Bandar Lampung luar biasa. Menurutnya pembatasan jam operasional tak selamanya. Apabila COVID-19 bisa dikendalikan, maka aturan tersebut akan dicabut. Ya, saya beritahukan kepada para pengusaha, para pedagang, mohon pengertiannya ya. Kita ingin bagaimana nyawa itu yang pertama. Ya, mungkin nggak lama. Saya yakin lah, kalau kita ketat semua, melaksanakan 3M ini, saya yakin akan menurun. Ini kan zona merah kita mulai September. Ya. Di mana-mana orang lebih ketat lagi di Bandar Lampung ini baru saya laksanakan. Herman menambahkan aturan pembatasan jam operasional itu merupakan implementasi dari Perda Provinsi Lampung nomor 3 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru. Hendrian Syah melaporkan.